Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview car wash spray nozzle ya. Car wash spray nozzle ini seperti ini, kita akan unboxing dia, kita akan lihat seperti apa isinya dan kemampuannya ini seperti apa ya. Kalau dilihat dari luarnya sih oke ya, bentuknya minimalis, powernya lebih kuat 3 kali. Dan spray nozzle-nya itu bisa di-adjust ya, kita akan lihat isinya dan kemampuannya seperti apa. Oke. Yuk. Oke, dari sekarang tampak depannya ini spray nozzle ini, di sini ada tertulis Simple Life Car Wash Spray Nozzle with Magic Telescopic Water Pipe ya. Jadi dia ada Magic Telescopic Water pipe, di sini ada 3 kali expansion dan di sini ada variasi nozzle adjustable. Di sini enggak ada apa-apanya, polos. Di sini juga polos. Ini polos dan di belakang ini dia ada gambar orang cuci mobil, ya. Oke, kita akan lihat isinya. Wah, ternyata gede juga spray nozzle-nya. Jadi dia terdapat satu buah spray nozzle. Di sini ada adapter, ada adapter selang. Dan ini dia Magic, selang magic. Ya, dia ada 3 buah ya. Ini ada 3 buah, kita akan bahas satu-satu persatu. Di sini ini adapternya yang untuk dipasang di selangnya. Jadi kita masukkan ke dalam selangnya dan kita kencangin dia. Oke. Sini ada koplingnya ya, bentuknya juga bagus ya, cakep, keren, sesuai harganya. Dan ini dia selangnya ya, selangnya ini ujung-ujungnya ini dia ada 2 kopling. Ini kayaknya koplingnya dari kuningan ya, bisa dicolok di sini seperti ini ya. Ini lapisan kuningan ini yang membuat dia lebih mewah. Oke. Dan selangnya ini dia magic hose ya, bisa melentur dia nih, lebih panjang lagi. Di ujung satunya lagi ini sama. Nah, ini dia, cakep. Oke, untuk gunnya sendiri ini, di sini ada koplingnya yang male, di sini ada powernya. Oh ya, ini on, ini off nih. Kita akan coba ya, seperti apa. Bagian belakangnya ini, dan ini bagian sampingnya. Ini bagian depannya bisa di-adjust ya. Ini sini bentuknya seperti ini. Oke, kita akan coba pasang dia. Dan kita lihat kemampuan dari mencuci mobilnya ini ya. Semprotannya seperti apa, oke. Dari segi bentuknya itu dia udah cakep banget ya. Dia bentuk minimalis. Dan tidak seperti biasa. Ini bahannya aluminium ya, bahannya aluminium, kelihatan mewah ya, kelihatannya mewah. Oke, kita akan coba ya. Oke, ternyata dia ini adapternya ini universal ya. Kita colok aja ke sini.
Bentuknya seperti ini. Jadi dia ini bagusnya dia ini ya. Tekan sekali dia on. Tekan sekali dia off. Ya. Bentuknya dia spray ya, spray. Jadi ini sangat bagus buat mobil ya. Nih, ini dapat semuanya nih. Jadi enak nih, kita nggak capek ya. Tekan sekali, dia on. Tekan sekali lagi, dia off. Ini enak nih, cuci mobilnya enak. Oke, kita akan lihat seperti apa hasilnya. Jauh juga nih. Bagus ya, jadi ini bisa dia bisa bisa speed, bisa fokus nih ya. Kalau diputar dia akan menjadi ini dia, menjadi flower. Nah, bisa diatur dia. Ya. Dia keren banget nih bentuknya nih. Lihat aja nih ya. Ini speednya terputar. Oke guys, demikian review dari kami Ronatec mengenai Breyers Jet Washer. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like, comment. Jika Anda ingin bertanya seputar video ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys.